Halo assalamualaikum, waalaikumsalam, Assalam, Pak. Ya. Uh, uh, ya. salam, Pak. salam, Ini, salam, salam, buka salam, apa? Buka videonya. salam, 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 ya salam, 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 kecil salam, salam, kecil. salam, 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 Ya pak. Ya. Masih pak? Eh kecil masih kecil. Masih pak kurang kurang pak kurang ya. Kalau eh, India ini sudah saya gimana? Masih kecil. Saya sih normal pak. Oh, berarti pak itu pak pak Nur nih pak. Oh di tempat saya pak oh ya pak ya. saya ini pak saya Dolby aja Iya dari ini. Ya Dolby sebentar pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini hari Rabu ya, tanggal 1 Maret. Ya terasa ada 1 Maret aja. Kita bimbingan hari ini ya. Kebetulan nih Pak Nur ini ada mahasiswa sore sama istensi ini ya. Hadir. Jadi mungkin Pak Nur kan mau ujian tesis ya? Iya, pak. Ya sudah uh, dipersiapkan pak. Ujian Jumat besok kan? Iya, pak. Jumat Jadi ya. PPT sudah saya siapkan pak. Sudah saya ringkas. Jadi ya. sekitar empat belasan pak. Oh ya bagus bagus pak. Ya ringkas. Jadi ya. biar nggak nggak terlalu banyak. Nah oke, oke. Uh, saya sudah dapat jadwal ini pak dari Pak Pak Taufik. Nah, uh, infonya Jumat malam ya Pak. Jumat malam ya. ya. Ya, Jumat malam, Jumat, malam Pak. Jam nah. malam. Ya. Jam jam 7 sampai jam itu Pak, sekitar jam 7 atau jam 8 bilang ya, ya Pak. Jam 8, 8 mulai Pak, jam 8. Oh, jam 8. Oh, oh ya. ya. Pak Ro Rozinya itu bisa jam 8. Oh, karena Pak Rozi ya. bisa jam 8. Oh ya. Ya baik Pak. Ya. Mungkin ada ini Pak, ada ya petualah dari Pak Sparta. <laughs> ya paling pertama ya bapak uh, harus menguasai materinya ya yeah, siapa jangan sampai uh, mereka itu salah uh, menginterpretasikan apa pak jelaskan oke tahu ya jangan jangan sampai maksud bapak a bapak sampaikan b gitu ya. oh ya yeah. itu aja yang nanti harus ya yeah. siapa kalau bisa bapak jelaskan seluruh istri bapak dengarnya. oh ya yeah. kalau dia ragu suruh tanya. ya yeah latihan di rumah aja ya, sama anak-anak di rumah. Pas yeah. presentasi ya, khawatirnya nanti eh, kalau apa yang Pak sampaikan sudah sesuai dengan maksud yang istri Bapak itu mungkin agak lumayan ini. Oh, oh ya. Yeah. Jadi uh, Pak, Rem, Pak Rozi sama Pak Muklis itu nggak uh, ngerti maksud Bapak. Jadi <laughs> mungkin hmm. ada ada kalimat yang kepotong. Jadi eh, uh, ada kalimat lengkap, jadi mereka merasa nggak gitu jelas gitu. Oh gitu ya. Yeah. Jadi kalau yeah, Siap. Ingin penjelasan apa jelaskan aja nanti ya, ya masalah. Hanya, yeah. uh, dengan singkat itu uh, lebih efektif lah ya daripada yeah. Pak, kita banyak nanti uh, mungkin menikah itu nah, yang yang, taktis aja ya, Pak ya. Yeah. Ya, mudah-mudahan lupa lancar lah. Kau udah biasa ngomong di rapat-rapat dapat. Iya. Iya, Pak. Siapa? Ah. Yang perlu diingat itu jangan sampai tadi maksudnya A ke B. Karena kita ya. serius-serius gitu, Pak. Oh, iya. Iya, Pak. Memang kadang gitu. Kadang kalau kita sudah satu frekuensi itu enak ya, Pak, ya. Iya, iya. Ah, ini ya. Jadi arahnya kemana, kita bicara apa, sama-sama ya. mengarah itu lebih enak. Pak. Ya jelaskannya juga lebih enak. Oke, okay, ya, baik ya. Pak, Pak Sparta. Ya. mudah saya doakan Bapak sukses, Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Sparta. Mudah-mudahan ya, ya. lancar Pak. Mohon ya. doanya Pak bisa ya. lancar besok. Ya. Jumat malam ya. ya, ya. Sama kawan-kawan ya, tolong ya. doain ya. Ya. Ini Mbak Fani, ya, ya, Mbak Indri. Oh ya, Mbak Indri. Amin, amin. Ya, Pak. ya, Amin, Amin. kasih gitu pak ya ini teman-teman ya, ya, pak menteri ya. ya baik pak terima kasih pak ya, saya izin live, ya pak ya ya, ya oke. terima kasih ya. banyak sukses pak ya ya pak Itu Amin, pak. Juga, pak. tenang nggak ya pak presentasi revolusi mimpi rapat ya oh ya bapak pimpinan ya, baik, rapat baik, lah ya. 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 baik pak terima kasih ya, banyak pak sama. ya. Sama. Ya. sama. Ya. assalamualaikum, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh ya. izin live, ya pak ya, silakan pak Ya teman-teman izin channel saya. Iya. Yeah, yeah. Oke okay, uh, sekarang kita lanjutkan uh, bibi skripsi. ya dari bapak Nur itu mau ujian tesis besok ya. Oke yeah. ini ada yang baru ada yang lama. Ya. Kalau Dini Dini Nuraini ini mana nih orangnya? mau muncul-muncul videonya. Uh, ya, Pak Dini uh, Dini Nuraini Pak. baru semester ini kan? Baru semester ini kan? Iya Pak. Kemudian uh, si Fani. Pak Pony ketemu lagi nih, ya? Yeah. Iya Pak. Aduh, rambutnya di, rambutnya di poni lagi deh. <laughs> Gimana sehat Kamu sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Iya. Oh, yeah. kerja di mana sekarang? Masih di mana gitu? uh, Di daerah Said Sudiman Center Pak. Kau masih yang lama? Udah pindah Pak? Oh pindah ya? Iya. Yeah. Pindah Pak sekarang Sekarang admin Pak. Admin ya, Iya Iya. Udah tetap kamu situ udah? Sudah Pak. Alhamdulillah ya. Kita tak pada kontrak kan repot. Iya. Perusahaan apa sih itu? Perusahaan apa? Uh, perusahaan parking gitu sih Pak. Oh parking ya. ya. Park... building management ya. building management ya. ya. Hmm? Okay, semoga, semoga betah kerja di situ ya. Kamu oh, tinggal, ya, tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di Kuningan, Pak. Di Kuningan dekat ya. Iya. Kalau si Dini kerja di mana sekarang? Dini? Saya di ini, Pak, di Bogor. Bogor ya, Bogor. Perusahaan apa? Konstruksi Pak. Perusahaan dan. Iya. Dan si apa? India nih, Kamu di mana sih? Kan? Di Pondok Pinang Pak. Perusahaan kontrak fiber op. Oh udah, udah itu tempat baru tuh yang lama itu. Tempat lama Pak tahun ini tahun kelima. Oke, okay. okay. Agnes Samosir, Agnes Samosir. Ini juga baru ya? Iya Pak. Gimana kabarnya? begituan baik Pak. Pasparta, baik Pak. Baik ya. Kamu ngambil saya dulu kan sama si Fani sama si Indri sama seangkatan kan? Iya betul Pak sama. Oh, udah lama itu ya? udah tiga tahun lalu kali ya? Iya udah tiga tahun lalu Pak. Niatnya mau kumlot iya. Pak tapi nggak bisa. Sebelum kayak tuh sebelum Covid ya? kita ketemu iya, ya? Iya sebelum Covid Pak. 2019 ya? Iya. Oh, udah udah empat tahun lalu tuh. Ya, yeah. Uh, okay. ini karena masih baru ya mungkin uh, kita dulu dulu yang yang ini mana Pak Mbak itu Mbak Beatric uh, ya iya yeah, Pak Mbak Beatric ya ya dulu satu ini ya ya Beatric kamu silakan saya izin share izin share kamu share sampai di mana nih Sampai di mana saya lagi olah data Pak olah data ya kok oh, ya yeah, yeah, silakan hmm. sudah terlihat Pak Ya sudah sudah sudah, gede, gede lagi gede lagi. ya pak jadi uh, sesuai uh, ter bimbingan terakhir pak ya. uh, kan uh, saya Bapak, uh, memakai dua persamaan pak sebelum pandemi dan semasa pandemi. nah untuk sebelum pandemi saya Padahal, pak. Bapak, sebenernya, sebenernya, kalau semasa pandemi berapa datanya? Semasa pandemi saya pakai empat tahun pak sesuai dengan. Tadi bukan bukan masa pandemi namanya. Setelah pandemi gabung. berarti pak? Setelah pandemi data digabung itu. Yang kedua oh. da, da, pertama data sebelum pandemi, yang kedua datanya digabung masa pandemi dan sebelum pandemi. Oh berarti sebelum dan semasa pandemi. Nah, gitu, sebelum gitu. masa pandemi jangan masa pandeminya nanti. Salah tafsir nanti si dosen pengujinya nanti. Oke, okay, ya iya baik Pak. Jadi data kedua itu data digabung masa sebelum pandemi untuk melihat dampak COVID terhadap dependent variable. Oh. katanya depen ya. Jadi, oh, iya. karena kemarin mahasiswa nggak ngerti nggak maksudkan itu gitu kemana-mana lari sehingga disuruh buang tuh data itu ya. Oh iya iya. Berarti Jadi, untuk itu, kamu untuk yang persamaan betul tuh persamaan dua itu ya. Oh iya. Berarti yang persamaan dua, dua itu ya, sebelum dan semasa ya Pak. Untuk apa dipakai sebelum rumah saya itu? Untuk perbandingan, perbandingan melihat dampak COVID, iya, melihat tambal. dampak COVID-nya. Kalau ngerti, kamu itu ya, itu ya, Iya. itu harus jelas tuh ya. Iya, baik, Pak. Ini, ini mahasiswa kadang kalau ditanya, "Kadang dosen salah nanyanya. karena dia nggak ngerti, iya iya aja, kan kacau itu." Kalau ya, dosen salah, karena mahasiswa juga salah jelasinnya. Akhirnya tanggapi dosen salah juga, dia ialah gitu mungkin itu saya kemarin beberapa orang tuh yang nggak ngerti lagi disuruh data harus dihapus ya jadi kayak dia dihapus itu ya oke ya karena maksudnya nggak ngerti ini. terus nggak baca lagi ya nggak baca dan mungkin penjelasan kamu nggak jelas juga itu di bab di bab berapa di bab tiga itu penjelasan metodologinya itu maksud bersamaan apa itu hati itu kamu kalau coba cek lagi dah ada nggak penjelasan yang saya sebutkan seperti ini, Pak? Itu tolong dijelaskan lagi, ya. Oh itu. ya, ya baik. Nanti yeah. saya tambahkan ya, Pak. Eh jelaskan lagi itu maksudnya apa? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oke okay, baik Pak. Uh, saya lanjut ya Pak. Ya. Yeah. Uh, ini jadi uh, di analisis statistik deskriptifnya, Pak. Ini untuk persamaan satu dan persamaan dua. Uh, di sini juga sudah saya saya jelaskan, interpretasikan. Uh, yeah. Uh, ini saya uh, belum lengkap sih Pak untuk penjelasannya tapi saya yeah. uh, tinggal menambahkan uh, dari perusahaan-perusahaan yang uh, termasuk uh, perusahaan apa yang termasuk yang Iya, jadi di dalam deskriptif eh menjelaskan oh, st ya, st deskriptif statistik itu hati-hati. Yeah. Iya. Sebetulnya contoh uh, perhatikan betul maksimum dan minimum data itu. Iya. Yeah. minimum ada maksimum tinggi banget tuh hati-hati itu berarti ada Uh, apa error apa uh, olayernya outliernya bisa oh. rata -rata, jangan jangan kemarin itu ada di bisa rata-rata 10 kok maksimum sampai 100 sepuluh 10, mm. 10 kali rata-rata kan? sepuluh -rata oh, rata -rata yeah. maksimum ada seribu malah kan ngaco itu lebih bimbing kalau data itu suruh periksa itu ketahuan oh. salah disuruh ubah lagi itu ya oh iya baik pak jadi itu jangan jangan nggak ada harus ada nih ada apa sennya harus ada tuh data itu. Iya baik pak. Nggak sampai nggak udah jelas datanya aneh, nggak 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 sadar bahwa itu data aneh. Hmm. Itu jen saya juga nggak dia tuh karena saya percaya aja. Ya. Hmm. Oke okay, baik pak. Ya itu maksimum terus minimum rata-rata nanti -rata, ada data so, datanya. Saya datanya rata-rata sepuluh minimum ada yang hmm. minus seribu kan kacau juga. Ada. Mm, yeah. Sistem itu hati-hati itu. Padahal nggak wajar. Misalnya ROA, ada ROA masa ROA 100 120 ROA-nya yang di mm. yang, yang lain cuman 30 0, apa ROA-nya misalnya 25%. Yang ada ROA-nya 1500%. Kan kacau itu. Datanya itu di di diamin enggak enggak ngini aja sama gitu ya. Gitu ya. Iya, yeah, Pak. Iya. Yeah. Jadi hati-hati ya, data hati-hati ya. Oke okay, baik pak, yeah. saya lanjut ya pak. Yeah, silakan. selanjutnya ini ada di uji analisis data panel pak. Yang pertama yeah. uji Chow. Di sini saya untuk persamaan satu hasilnya di bawah dari 0,05% dan untuk di persamaan 2 juga di bawah 0,05 jadi disimpulkan dari uji coba menggunakan model fixed effect kemudian selanjutkan ke uji Hausman uh, di sini untuk persamaan 1, hasilnya juga masih di bawah 0,05 sehingga untuk uji Hausman ini saya uh, di, um, disimpulkan menggunakan model fixed effect dan tidak dilanjutkan ke uji uh, like range multiplier karena sudah uh, disimpulkan dari dua uji tadi yaitu memakai model fixed effect. Nah, sedangkan untuk persamaan dua karena probability-nya ini di atas 0,05 uh, yang mana ini menggunakan model random effect. Sehingga saya lanjutkan ke uji lagrange multiplier-nya Pak. Kemudian di uji lagrange multiplier ini uh, diketahui bahwa. Uh, diketahui bahwa nilainya di bawah 0,05 sehingga ini menggunakan model random effect, Pak, untuk di persamaan duanya. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 uh, lolos dari uji normalitas, Pak. Kemudian untuk uji multikolinearitas juga di persamaan satu dan persamaan 2 juga lolos uh, untuk uji hetero Uh, ini di persamaan satu lolos dan di uji yang di, uh, di persamaan 2 saya uh, menggunakan treatment dari cross- section sur pcse Pak kemudian untuk uji autokorelasi, di sini juga baik dari persamaan satu maupun persamaan 2 lolos dari uji auto, uji autokorelasinya Pak uh, kemudian ini analisis uh, regresi berganda tetapi saya baru membuat penjelasannya sampai di uji autokorelasi, Pak. Itu sih, Pak, dari okay. saya. Oke. Dan juga nanti, ya. Oke, okay, baik, Pak. Okay. Uh, baik, Pak. Itu, uh, itu saja dari okay. saya, ya, Pak. Iya, yeah, Oke. Okay. Minggu, minggu depan udah selesai Pak, ya? Yeah, iya, saya usahakan ya, Pak. Iya, iya. Oke. Makasih banyak ya, Pak Sparta. Iya, yeah, sama-sama. Saya izin live ya, Pak. Iya, selamat silakan Mbak ini kan masa baru semua ya. Yang baru yang Reptika Lestari ini yang apa oh, yang yang semester kemarin ya. Kemudian Agnes semester baru. Jadi ini untuk masa baru untuk bimbing baru ya. Jadi pertama eh, uh, Jadi eh, untuk yang baru ya eh, harus punya target selesai, ya. selesai, pak bulan selesai. Nanti itu harus ada komitmen ya. Jadi kalau nggak ada komitmen susah itu ya. Jadi janganlah alasan bekerja bagi waktu ya. Kalau nggak report tuh kalau sudah malas-malas mengganggu kinerja saya juga tuh saya saya suka yang malas-malas itu ya nggak datang-datang ini berapa banyak tu masa, masa sore ini nggak datang-datang bimbingan nih ya bimbingan kalau saya janji tiap minggu akhirnya okay, nggak datang tiap minggu ya ini sehingga terlambat anunya terlambat penyelesaian skripsinya penyelesaian skripsi terlambat itu terlambat itu saya jadi itu jadi nggak nyaman juga ya lama-lama lah -lama, terlambat setelah saya nanti nggak ya. jadi kalau mau sama saya itu harus, harus cepat itu harus cepat bikinnya. Tiap minggu saya datang sama saya, ya. Tiap minggu bimbingan sama saya dan ada kemajuan terus. Jadi empat bulan bisa selesai, ya. Contohnya bab bab satu itu bab satu harus selesai uh, dua dua sampai tiga minggu lah selesai. Dua minggu selesai harusnya bab satu itu. Kemudian bab bab tiga itu mungkin sebulan saya dua, bab dua sebulan. Kemudian bab tiga itu mungkin dua minggu. Jadi dua setengah bulan, dua bulan sudah selesai. Dua bulan satu tiga itu sudah selesai dan set sempro. Dua setengah bulan lah. Pernah lama dua setengah bulan sudah selesai, selesai. Jadi kalau sudah mulai sekarang, bulan berapa apa? Awal Maret kan? Maret, April. April, Jadi pertengahan Mei sempro. Ya. Pertengahan Mei sempro. Setelah sempro, sebulan bab empat selesai. Bak lima seminggu selesai, ya. Jadi pertengahan Mei ujian sempro, kemudian uh, Mei-April, uh, Mei-Juni, uh, Juni sudah akhir Juni sudah ujian sidang sih nanti nggak? Bisa nggak seperti itu? Saya tanya sama si Indriani, bisa nggak kamu seperti itu? Bisa nggak? saya usahakan Pak. Gak nah, usahakan, kau nggak bisa pindah bimbingan ya. kalau bisa cabut dari saya bimbingan ya harus <tuh> harus itu harus cabut dia musa, musa jadi kalau nggak nggak bisa langsung lapor ke Polri Pak saya pindah di Pak Sparta karena empat bulan saya nggak selesai ya harus harus cabut dia Musa jangan Musa Musa bimbing lagi kan si Dini bisa nggak seperti kamu bisa Pak Yusuf harus bisa kalau nggak bisa pindah bimbing sama saya pindah ya. ke ke, ke, ke lain ya sudah banyak di donumpuk masa ini tiga belas orang tiga belas orang malah ya jadi ini ya. Bisa enggak? Siapa bisa Pak diusahakan, Pak? Jangan kok kalau diusahakan pokoknya saya enggak mau tahu 4 bulan kau pindah aja nanti ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi enggak ada alasan kamu kerja kalau enggak ada alasan. Kalau enggak, itu berhenti kuliahnya. Ya. Karena apa? karena Karena itu tau enggak koplak tuh dia, Pak. Koplak kopla tuh konyol ya. Koplak konyol kan? Koplak tuh arti koplak. Hei. Aneh Pak, konyol. Konyol, konyol ya. Jadi bayangkan kamu sudah lulus 140 SKS. 3 skripsi nomor SKS. ada nomor SKS kamu jadi nggak selesai S1. Itu kan konyol. Berarti mahasiswa koplak itu nggak menyesua skripsinya. Koplak banget deh mahasiswanya. Ya, konyol. Skripsi masih malas itu. Masih malas. Harus tahun, harus setengah tahun. Ya konyol tuh, nggak 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 itu nggak 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 logis deh. Padahal udah, udah ikuti kuliah selama tiga tahun, tiga setengah tahun, empat tahun, selesai kuliah kuliah apa uh, teori, selesai sks SKS loh, udah lulus. Masa enam SKS saja sampai lebih satu semester, ya, yeah. lebih satu semester, tiga enam SKS. Deskripsi. Zaman sekarang skripsi gampang banget tuh. Internet, nggak usah kemana-mana, ada data internet. Jadi zaman saya dulu, zaman saya dulu, UC itu betul-betul nggak -betul ada internet ya. Kita cari ke mana-mana, komunikasi gelap lah dulu, komunikasi gelap. Komunikasi kita langsung ke buku aja. ya Langsung ke buku, langsung ke jurnalnya. Nggak ada komunikasi antar kota, antar daerah, antar dunia, nggak ada kita loh komunikasinya. Ya. Kalau saya melihat lihat, eh, skripsi, nggak bisa ekskripsi skripsi kampus lain, nggak bisa lihat. Dari skripsi pulang tinggi lain, nggak bisa lihat. Hanya bisa lihat skripsi yang dibuat oleh mahasiswa kampus yang sama di perpustakaan itu. Buku saya nggak bisa lihat buku di negara ini bisa lihat. Jadi buku itu ada di pustaka. Ya, nggak bisa. Jurnalnya nggak ditanya. Jurnal kita benar-benar jurnalnya udah 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 nggak update sama sekali ya, sama sekali. Jadi perkembangan terkini itu kita nggak tahu sama sekali itu, nggak tahu sama sekali. Paling sampai kita mungkin sekitar enam bulan, sepuluh bulan setelah itu. Atau nah, belum baca di koran, koran cuma sedikit cuman. Ya. Berita kan koran sedikit. Ya. Kalau baca koran, koran itu berita anak kita pengen lebih dalam nggak bisa. Kalau sekarang kan kalau dapat judul aja bisa cari internet. Kan? Dapat waktu singkat kita dapat wah oh, gitu gitu. Ya. Kalau sudah sakit aja lah, sudah sakit bisa dapat covid. Misal kalau dulu dapat covid zaman dulu, Nah, pasti sudah nggak tahu COVID itu apa. Tidak akan tahu. Tuh. Dia baca di mana, nggak ada. Di sedikit. Benar. Sekarang, mungkin sudah kalau sudah Pak COVID, mungkin sudah lebih ahli pada dokter COVID sendiri. Ya. Dia baca, berapa baca di internet banyak sekali tentang COVID. Ya. Nah, baca aja. Jadi nggak ada alasan. Ya. situ itu telat, semacam nggak ada alasan. Ya. Itu saya masih ingat kemarin itu ada si Anis itu cerita ditanya sama diwawancara TV ya kata wawancara itu apa sih uh, yang paling sulit lah hidup saudara itu jawabnya tuh saudara waktu dia beres tiga beres tiga dia kan beres suatu Kubret itu sekarang masih ada mungkin masih ada itu, itu, generasi saya itu si Anis itu kan umurnya paling di, di bahasa empat tahun di bahasa itu umurnya masih gerasi saja itu. Jadi berat kan nggak cukup. Dia istri, istri bawa istri ke Amerika. Terus bekerja 20 jam udah bekerja. Itu cuma 3 jam. Jam 2 subuh baru dia tidur. Jam 5 bangun lagi. bayangan Bekerja. Bekerja itu memilih. Dia kerja apa di tempat ini. Tempat peternakan ulat bulu. Gitu. Dia pilih ulat bulu, ribuan udah bulu kasih makan tiap pagi. Ya. Untuk untuk untuk, untuk menambah biaya hidup itu kan cukup biayanya. Sekarang pun juga gitu. Saya ponakan saya itu ada yang ke Inggris sekarang. Itu katanya biaya beasiswa dari pemerintah Indonesia itu mudah-mudahan nggak cukup. Kalau dia makan di luar pasti nggak cukup. Dia pasal masak sendiri itu. Masak sendiri seadanya. Kalau dia mau makan di luar di Inggris itu kan mahal. Pasti nggak cukup masa ya nah, dia sih apalagi Anies bawa istri itu waktu luar biasa capek banget ya tapi sesuai tiga sudah jadwal ya. kamu seperti ini nggak berjuang mungkin nggak sampai situ bekerja pulang jam berapa bekerja sampai jam dua malam bekerja nggak jam berapa kalau si tanya Pak Anies, kamu bekerja pulang jam berapa jam berapa masuknya masuk jam 8 pulang jam 5 Pak ah, jam 5 ini jam 2 malam pulangnya Masuk pagi, pulang jam 2 malam. Tiga jam dia tidur. Setelah, kerja itu, dia belajar. Setelah itu. Setelah sedikit, dia belajar. Buka laptop. Buka, buka ya, disertasi dia. Mana berapa perjuang kamu sama Anies dulu? ada apa-apa kamu berjuang. Tidak ada alasan kamu empat bulan tidak selesai. Nggak ada alasan. Ini kelas ini parah ini. Ya. Parah banget. Ini, ini kelas ini benar-benar banyak banget numpuk tempat saya itu ya. Gak tadi saya di grup sampai datang semua deh sampai di mana masalahnya. Biar saya tahu juga. Ah, ada datang, mana datang nih? Datang boleh situ di sini apa nih? Apa datang? Reptika, Zahra, dua aja datang yang lama-lama. Yang lain setar dua orang lagi nggak datang tuh. Ya. Datang tuh. Jadi besok mungkin saya ngomong ke ke Prodi udah ambil lagi tuh masih lama-lama di saya itu. Kemudian ambil lagi sebagai pesan lain aja. Itu datang Ya. Jadi kalau kalau, kalau lama-lama jangan sama sih bimbingan ya. Saya harus cepat dulu. Cepat dulu. Ya. Ya, itu sanggup ya? Sanggup enggak? Kamu Fani sanggup apa Fani? Hah? Sanggup, Pak. Sanggup ya. Saya saya enggak sanggup ya. Nanti ponimu saya potong. Iya, <laughs> Pak. Oh, poni dia bikin box bagus. Masa saya potong di Kalau nggak sanggup. Saya datang ke rumah, saya potong. Potong poni kamu aja itu. Ya. Ya, Lama. Yes. Almin Mana Anis Sumosir ini? Video jangan ditutup dong. Iya, Pak. Mana sih? Video jangan ditutup dong. Oh, iya, Pak. Kamu sanggup nggak? Sanggup, Pak. Kalau nggak sanggup, udah sekarang aja. Bilang sanggup. Ya. Masa iya, itu Pak. Masih katanya. Kamu dini mau bikin apa? Indriani mau bikin apa, Indriani? Mau bikin Skrip Skripsi -si topiknya apa? Oh. Si topiknya. Kemarin oh. saya ngajuin dua judul pak ke akademik. Yang pertama ada pengungkapan emisi karbon, carbon emission disclosure, sama yang kedua ada underpricing. Under apa? Underpricing saham. Underpricing saham Iya. Yeah. Uh, terus kamu, kamu di, di tiga tuh sore ini? ah satu pada dari SMK S1, ya kamu mau mana emisi karbon atau ada pricing saham secara uh, suka sih dua-duanya saya suka dan minat ya, pak perlu suka bersuka nggak boleh suami dua loh. <laughs> suaminya kalau dilihat dari keterbaruan itu lebih terbaru emi, eh, emisi karbon saya dapat jurnal semuanya di atas 2020. hampir ya, semua di atas 2020. ribu kamu ngerti nggak baca jurnalnya uh, masih ngerabang-rabang sih pak tapi secara garis besar saya udah paham variabelnya ngerti nggak Mengukur variabel ngerti nggak? Variabelnya saya pilih yang saya ngerti, ngerti-ngerti aja pak. Data ada nggak datanya? Data saya belum lebih lanjut baru milih-milih variabel aja pak. Ya, pilih jangan pilih variabel, pilih, pilih, jangan ya. pilih pilih-pilih variabel jangan variabelnya. Ya saya. Baru itu. Karena variabel dari baca jadi saya baca beberapa jurnal dari beberapa jurnal itu saya simpulin mana variabel yang masih inkonsisten hasilnya mana yang paling urgent dan mana yang paling baru sih pak terus saya dapat empat variabel kemarin yang saya ajukan ke akademik oh itu ya kalau yang underpricing itu saya oh udah mulai tulis bab satu udah mulai bab satu udah bikin bab satu saya sudah saya buat semaksimal saya kalau bapak mau kalau bapak bisa saya sangat membutuhkan koreksi dari bapak. Jadi gini bab satu itu, kamu yang mana bikin, yang mana sim karbon, atau yang mana aku bikin. Dua-duanya saya bikin bab satunya. Aduh, yang, salah satu, yang saya, salah satu aja, yang dua masih satu-satunya. Saya butuh Gimana? saran dari bapak uh, lebih. Saya salah satu aja, saya satu aja, satu aja. Kalau menurut bapak lebih oke yang emisi karbon. Itu ya, terserah kamu aja deh, kamu yang menjalani, bukan hmm. yang kawin hmm. itu kamu, bukan saya, bukan saya yang kawin, kamu yang kawin deh. Kamu yang menjalani, kamu yang mana? lebih ke emisi karbon sih pak. Udah, dan... pakai baga itu aja, pakai itu, aja. ya. Iya. Di... aja. Emisi karbon. Jadi kalau emisi itu emisi karbon itu eh, pertama fenomenanya kamu jelaskan -jelas fenomena bagaimana kondisi lingkungan sekarang kan ya. itu kan mengenai eh, uh, apa uh, so, green green apa kamu apa nih so, uh, topiknya apa green finance atau green apa Emisi karbon itu topiknya apa itu? Bidang 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 apa kamu ambil? Kau bisa lihat dari beberapa perspektif. Itu. Perspektif keuangan, perspektif kutansi, perspektif apa? Untuk pengungkapan emisi karbon ya Pak, saya ambil dari keuangannya. Keuangan itu kutansi? saya uh, milih capital expenditure, corporate governance, leverage, sama profitabilitas. Di sekutansi itu keuangan? keuangan ya pak itu kamu kuitansi kan ah, iya pak akuntansi kuitansi 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 dong iya pak akuntansi pak baru kamu rujuk itu kutansi, rujuk itu kemudian uh, apa eh uh, sosio konting rujuk itu ya terus, Oh, iya, Pak. Baik, kutansi, Pak. Itu apa ya? Baik, Pak. Itu jadi, kamu ceritakan dulu kondisi, kondisi lingkungan sekarang itu seperti apa? Dunia itu, iya. Dunia, terus? Indonesia, Ya, Terus bagaimana dengan industri industri apa kamu ambil? Nah, iya, saya juga butuh saran di ini, pak. Ya. Saya rencananya mau ambil industri non keuangan, pak. Ya, mau yang kan. ada di BRI, tapi, tapi di, saya kecualikan eh, keuangan. sini eh, keuangan kebanyakan. Banyak banget di sini keuangan. Iya. Yang keuangan saya keluarin, pak. Jadi ya, industri. semua industri kecuali uh, keuangan. Banyak banget dong. Lu publik bisa bisa ratusan bisa dua ratus lima puluh orang. Dari, dari jurnal yang saya baca itu kan nggak semua perusahaan mengungkapkan emisi karbonnya Pak. Jadi yang masuk ke sampel saya nanti cuma perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Sejauh ini saya baca itu sampelnya cuma sampai 30. Dari, emang betul Pak, perusahaannya sampai 250. Tapi yang mengungkapkan emisi karbonnya itu paling cuma 30 gitu Pak. Jadi kalau gitu kamu pilih perusahaan yang hanya mengungkapkan emisi karbon aja. Iya, iya. Tapi uh, secara sampelnya saya keseluruhan sektor gitu Pak. Rencananya seperti itu. Gimana Pak? Menurut Bapak? Tidak apa-apa. Tidak apa. apa. Gak apa, -apa. Okay. Gak apa, -apa. Gak apa. Tapi uh, ingat kalau-kalau berbagai industri yang kau sampel kamu harus hati-hati. Jadi kamu harus pakai berbagai control size reference dan sebagainya. Uh. Saya belum tambahin hmm. variable variabel kontrol, Pak. Iya lah, karena macam-macam di situ. Jadi, kecil kecil homogen. Hmm. Okay. Untuk variabel kontrolnya saya pilih sendiri juga, Pak. Apa? Variabel kontrol. Variabel kontrol itu kamu adalah asal misalnya kenapa ses dipakai variabel kontrol? Karena ses itu untuk mengeliminasi variasi dari perusahaan-perusahaan uh, yang enggak seimbang, ada yang gede, ada kecil, ada yang menengah. Oh, iya. Huh. Gitu. Nah, kemudian kalau yang di segi struktur keuangannya, kamu macam-macam ada yang industri ini struktur keuangannya mungkin banyak utang, industri ini nggak banyak utang. Terus pakai kontrol leverage itu. Ngerti nggak? Oh, kalau yang saya ajukan, kontrol, Pak. Kontrol, kontrol ya. itu fungsinya apa? Itu fungsi kontrol itu. Oke, Pak. Iya. Di dulu yang saya ajukan kemarin, leverage itu udah jadi independen saya, Pak. Udah jadi dependen saya. Apa? Udah jadi x ini kemarin ajukannya variabel X1-nya uh, capital expenditure pinjam modal. coba kamu kamu baca teorinya yang faktor-faktor pengaruhi penggapan emisi karbon apa yang 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 dominan apa Yang dominan rata-rata kebanyakan masih yang rasio-rasio gitu pakai profitabilitas leverage gitu-gitu. Di mana kamu ambil? Di mana tuh? Di mana? Banyak sih Pak. Jurnal apa aja di Indonesia? Indonesia ada, luar ada. Nah, coba cek kamu kamu teliti dulu ya. tulis dulu berapa yang yang dominan nanti kamu tulis lah. Jadi pertama di latar belakang itu kamu tuliskan kondisi misi karbon, pencemaran dan sebagainya. Hmm, apa sudah apa efeknya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, hmm. berapa yang pengaruhnya? Tulis sebelumnya seperti apa? Jelaskan sesingkat singkat di sini dilihat apa eh, apa riset gap-nya. Iya, sudah, Pak. Nah, udah. Ini boleh kemudian dibuka nih, Pak, satunya. Sebentar ya, Pak. izin share screen ya Pak. Ya silakan silakan cepat. Ya. Ini Pak yang saya ambil. Eh sebentar Pak saya. Kuda lagi, kuda lagi, lagi. Oh ini banyak banyak banget nih. Ini, ini contoh ini. Kapital expenditure, corporate, itu topik yang berbeda. Profitabilitas level terhadap karbon. Jadi yang kamu buku sekali di mana nih? Kapital expenditure atau komponen atau profitabilitas atau leverage yang mana nih? Sebenarnya jurnal yang saya rujuk itu cuma sampai sini Pak, cuma sampai ke Corporate governance. Ah, berarti produktivitas sama level itu jadi kontrol aja sama saya sendiri. Boleh, Pak. Boleh. Oke, okay, oke. Okay. Masalah Setelah boleh, Pak, enggak? Masalah kamu kuasain ya, enggak itu? Jangan bilang boleh, Pak, enggak hey. boleh. Jangan topiknya dong. kamu kan fokusnya kapital sepenuh itu kamu tahu nggak perlu kontrol hmm? yang, yang bukan jadi fokus kamu tapi dia mempengaruhi juga di pendek kamu ya, dia bilang belum boleh aja boleh nggak kan boleh nggak boleh, itu jadi yang kamu fokusnya, apa kapital seperti itu dan kepercayaan terhadap terhadap itu terhadap uh, pengungkapan ungkapan emisi karbon ya Nah, Dengan, nanti berkontrol, berkontrol kamu sebutkan Nih enggak di perbukatan itu saya bukan di judul, ya. Iya pak. Jadi kontrol itu perbital-bital, selepres mungkin kontrol aja tuh saya sama apa gitu, ya. Uh, Variabel kontrolnya harus ambil berapa, ya pak? Aduh, sekalipun pertama masuk gitu nggak pusing sejak itu. Ambil berapa berapa? Kamu maunya berapa? Oh oke, okay. nanti saya pertimbangkan gitu. dulu ya pak, saya baca-baca ya. lagi kamu berapa? Saya tanya lagi itu, karena itu tergantung kamu dong, ya. Iya pak. Banyak, yang mana yang bisa pas itu? Ya, iya, sama pak. seperti kamu tukang masak. Mananya ke 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 ke, ini, ke, 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 pak? Ini mau berapa ininya? Ya, kamu yang tahu dong, ya. Iya, okay? iya pak, iya pak. Siapa so, lagi itu? Saya baca lagi nanti pak. Oh, baca lagi, ya. Tuh, kamu cek lagi ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Minggu depan udah udah, udah selesai ya, Bapak Satu ya? ya baik, Pak. Itu, ya, Pak. Ya. oke okay, deh. Bapak, Lalu, nanti kalau sudah selesai, saya kirim ke email Bapak atau gimana? Saat, ya. saat, itu ya, saat kita... Oh, oh, oh. oh ditampilkan saat bimbingan yeah, yeah, seperti yeah. ini, Pak. Nanti aja kalau udah mau saya perlu, kasih saya. Oke, okay, baik, Pak. Yeah. Terima kasih, yeah. Pak. Iya. Yeah. Oke, okay, berikutnya si Fani, aku keluar. Fani mana? Keluar dia. Fani, panggil lagi si Fani-nya. Mana panggil Fani itu? Aku keluar dia itu. Bani panggil, Bani panggil ya ke si si, apa, si Dini, tolong Dini, kamu pikir apa, Dini, cepat. Iya Pak. Iya. Iya, saya ini Pak tentang cukai terhadap penerimaan negara Pak. Apa? Terh cukai terhadap penerimaan negara, judulnya pengaruh penerimaan cukai hasil tembakau dan etil minuman alkohol terhadap penerimaan negara Pak. Itu pasti pasti pengaruh lah, masa nggak pengaruh sih. Nama penerima sama penerima sama lah. Apa? itu pasti pengaruh lah itu maksudnya yang enggak sih? Hah? Masa iya. pengaruh penerimaan cukai terhadap penerimaan negara ya pastilah ya. Pastilah namanya penerimaan Ya. Jadi diedit lagi di judulnya ya Pak ya. Kamu dapat di mana judulnya tuh Ada ada jurnal mah. Dapat jurnalnya Pak. Jurnal itu apa? independen variabelnya apa aja? Periman negara, negara ya, itu. Penerimaan negara apa aja? di judulnya tuh analisis penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol aja Pak. Cuman saya tambahin tambahin di ininya Pak di tembakau soalnya kan uh, di Indonesia cukai yang di Indonesia tuh dikenainnya ada tembakau ada etil alkohol. Jadi saya tambahin tembakau oh, nya. Maksudnya boleh kontribusi gimana berdampak nggak di beberapa negara? Kalau dia kecil kan nggak ada dampak tuh. Iya. Maksudnya itu? Iya Pak. Oh mau ditampilin nggak ya. pak? Yang mana mbak? Tampilin, tampilin, dulu, tampilin dulu. Ya. So screen ya pak. Ya. Sebentar pak loading. Udah nampil belum pak? Mana kamu video kamu aja nggak muncul? Kamu video mau tutup tuh. Ini muncul nggak, Pak? Ini apa? Ada video apa nih? Kecil-kecil itu kecil Yang gede lah. Kecil itu sana. Kok pakai HP? Iya, Pak. Soalnya laptopnya... Pakai HP nggak bisa nih. Nggak bisa baca. Kecil banget nih. Nggak bisa pakai Pakai laptop lah. Jangan pakai HP. Saya coba join di laptop ya, Pak. Soalnya Pak, laptop, pakai HP laptop saya agak loading gitu, Pak. Nggak bisa. Beli, beli baru laptopnya ya. Beli <laughs> laptopnya. Ya, saya lalu. Indri lalu. aja dulu kali, Din. Iya, yang lain aja dulu yang Udah, udah. Ya, kamu nanti siap aja minggu depan ya. Oke. Okay. Ya, siapa yang beli laptop yang minggu depan ya, jangan pakai HP ni. Dah. Jadi sekarang si Pani, Pani mana? Kamu kemana? Iya Pak. Mana tim makan? Tadi kemana kamu, Pani? Maaf Pak, tadi handphonenya mati Pak. Oh, iya nggak apa-apa ya. ya pakai HP nih udah 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 nyala lagi pak nah, sekarang kamu mau bikin apa pak nih uh, saya kemarin ngajuin dua, ju dua judul pak yang okay. pertama itu pengaruh total net profit margin debt to equity ratio dan penilaian pasar terhadap return saham untuk yang ke judul yang kedua itu analisis rasio solvabilitas likuiditas dan aktivitas terhadap kinerja keuangan perusahaan pak sama aja kualitas terserah kamu pilih mana deh saya kamu pilih mana? Uh, saya lebih yang kedua, Pak. Yang kedua, jangan kedua itu parah banget. tuh pertama aja lah. Oh, parah banget ya, Pak? Ya, sama aja. Ya. Oh. Ya, udah pasti itu udah basi penis itu basi, pini, pini, pini. ya ke. ya ya dua sudah dua sudah udah basi tapi paling basi itu yang kedua itu paling basi itu ya oh udah sering gitu ya pak nggak lagi dua sama basi aja sama aja basi itu ya Iya, Pak. Berarti saya yang memen. pertama saya ya, Pak? Pertama aja ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya, itu ya, kamu itu ya. Jadi, eh, kamu di latar belakang itu fokusnya kan dependent variable. Jadi ceritakan fenomena dependent variable itu. Dependent variable enggak saham. Ceritakan enggak saham. Kamu industrinya apa? Industrinya di perusahaan properti dan real estate, Pak. Kenapa pilih itu? Um, karena kan waktu pandemi kan banyak banget orang yang kalau saya di sini uh, banyak orang yang lebih ke ke perusahaan industri real estate karena harga tanah yang naik setiap tahun pasukan tanah stabil dan permintaan meningkat setiap seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 ada terkontraksi minus 2,07 persen, Pak. Iya, saat pandemi. penting pertumbuhan properti itu gimana pertumbuhannya? Gimana, Pak? Ma per 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 properti itu pertumbuhan gimana propertinya? Oh, baru itu sih, Pak, saya, Pak. Fokus properti. Properti gimana? Ya, Kalau jangan pertumbuhan seumur, kamu properti. Industri iya, properti itu kamu ceritakan gimana industri properti, kenapa kamu pilih itu? Kenapa hmm. pilih properti itu, Fani? Iya karena uh, kalau properti itu kan selalu naik pas setiap tahunnya, terus juga sektor yang tetap bergairah di tengah pandemi, yaitu sektor properti yang hampir masa seluruh sih. sektor mengalami dampak eh. penurunan laba. Masa sih bergairah properti itu masa pandemi, masa banyak beli rumah, apa masa pandemi? Bukannya susah lah punya? Uh, kalau di sini sih di jurnal menurut Anugrah Hadi 2021 begitu Pak. Tapi menurut BPS terkontraksi minus 2,07 persen Pak. Apa itu kontraksinya Pak? Kontraksi dia uh, atau e, pertumbuhan secara nasional? Secara nasional Pak menurut BPS. BPS. Nasional, properti, cari data properti ya, Jadi data properti industri propertinya. Jelas, cari industri. Jadi data industri propertinya gimana pertumbuhan properti di masa mulai data sampai tahun 2022 itu 2022 2022 ya Hmm iya Pak oke Pak. Jadi 17 18 19 20 21 22 ada 6 tahun 17 Jadi sampai 22 Pak. Iya, itu 6 tahun. Semua sama itu. ya. Iya Pak. Berarti saya cari lagi properti di tahun itu gimana gitu ya Pak. Iya itu cuma 3 6 tahun itu gimana aku listing propertinya. Iya Pak. Ya. Gitu ya aja ya. Iya Pak. Kamu belum apa sih? Misalnya harga sahamnya, pertumbuhan harga sahamnya, kemudian apalagi itu? apa itu? Independenmu apa sih? Independennya apa sih? Independennya net profit ratio, debt to equity ratio, dan penilaian pasar, Pak. Ah, net profit nya industri itu bagaimana pertumbuhan net profit rasionya nya enam tahun terakhir gimana? Hmm. Apa gitu itu? Pro, apalagi apa profit? Apalagi? apalagi net profit? Uh, der, Pak. Der, gimana dernya? enam tahun itu untuk industri properti bukan perusahaan loh Di industri properti iya pak ya, gimana ya, sama ya. Mm, terakhir penilaian pasar penilaian pasar Pilih saya pasar itu apa Pilih itu apa okay, ya, apa ukurannya iya uh, benar pak penilaian pasarnya itu earning per share pak ips ips e -E -E e -E Mm, -mm. gimana perkembangan PS yang selama enam tahun itu ya? Betul, pak. Bukan perusahaan loh industri ya, ya. Iya, Pak. Nah, carilah ya. Nah, Cari satu-satu gitu ya, Pak. Ya. Ceritakan nanti itu. Itu kondisi oh, apa, fenomena industrinya ya. Nanti eh, bagaimana pengaruh da, apa ya pengaruh harga saham itu ceritakan lah ya. Iya, Pak. Itu penelitian sebelumnya ya. Nah, itu aja ya. Iya, Pak. Nah, jadi, jadi Terima kasih, Pak. Ya, mau satu kamu ambil ya. Bapak ya, Pak. Minggu depan selesai bab satu ya. Minggu depan ya, Pak. Selesai bab satu. Iya Pak. Saya sepotong rambut. Pak kalau misalnya udah selesai kirimnya via WhatsApp, via email ya Pak? Gua via email Rabu semua jelas semua jadi besar. Oh pas sudah ya. Rabu zoom Oke oh, yeah. Pak. Email nggak bisa baca tuh ngapain sebaca? Iya Pak. Bisa kamu nunggu email sebulan untuk sebaca itu. Ya, Oke Pak. Ini, ini siapa lagi? Terima uh, kasih Pak. Oke okay, makasih banyak. Samosir mana Samosir? Iya Pak. Samosir. Samosir. Iya, Pak. Mau bikin apa? Eh, enggak lagi enggak bikin apa-apa, Pak. Pak. Oh, mau konsultasi aja. Kenapa, Pak? Ah, kamu mau bikin apa, Samusir? Mau bikin apa kamu? Oh, kemarin saya ada ngajuin dua judul, Pak. Yang pertama itu pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019, Pak. Itu kedua. Terus yang kedua, sebentar, Pak. Yang kedua itu pengaruh book tax difference dan arus kas terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2013-2015. Apa atau apa, 2013. apa dependen berapa, independennya apa? Apa Pak? Apa yang kedua tuh Pak enggak jelas yang kedua apa? Pengaruh book tax difference apa, dan apa, arus kas. Apa apa pengaruh apa? Pengaruh book Pak book, book tax difference book text, different. Iya. Terus dan kas terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2013 sampai 17, Pak. Jadi perlu kontrol sebanyak itu perlu kontrolnya. Ya. kamu dua di penuh tuh, ini penuh ya dua, sama perlu kontrol ke empat lima lah ya. Karena iya, karena pertumbuhan banyak pengaruh itu ya. 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 Iya Pak. Jadi minggu depan sudah selesai bab satunya. Baik, Pak. Ya. Kemudian Mbak Mbak uh, ini tadi mana Uni? Iya, Pak. Kemana aja kamu hilang nih, ya? Eh? Enggak menghilang kok, Pak. Nah, ke uh, sesuai yang saya sampaikan ke Bapak yang waktu di WhatsApp, Pak. Ya. Jadi sekarang udah udah itu udah udah mulai kamu kerjanya gimana sekarang? Ah... Uh. Kemarin itu kan memang sempat di akhir tahun baru close pemeriksaan ya Pak. Terus, Terus? awal tahun ini juga uh, ngejarkan rencana bisnis Pak. Makanya uh, udah out-outan Pak. Jadi nggak mau nggak mau dibilang ini sebagai alasan sih Pak enggak. Yeah. Terus ya. Terus ya. sekarang uh, bisa selesai di bulan ini selesai nggak? Di bulan? Saya sih ngejarkan Insya Allah sebelum. Kalau sempro bisa sebulan lagi? Insya Allah bisa sih Pak. Uh. Sekarang bab satu mau gimana? Sudah selesai. Kemarin, uh, bab satu kemarin, kemarin bab, bab, itu kan revisi. Kemarin ya? bab, revisi bab apa saya kemarin? Terakhir bab apa? Bab tiga terakhir kemarin Pak. Oh tiga terakhir. bab tiga ini mana? Kamu keresi, udah kamu revisi udah. saya review lagi ya Pak ya. Soalnya yeah, kemarin, seingat saya kemarin itu sudah saya beberapa sudah sebagian sudah direvisi. di yeah. Cuman uh, karena sudah beberapa minggu nggak bimbingan jadi agak agak lupa saya Pak. Nah, kamu ini lupa bagi saya itu. Ya, iya pak, makanya Namanya saya. Kamunya yang punya punya proposal lupa. Iya pak, makanya saya, saya nggak saya nggak ya, sama pak. sekali itu. Kan. Saya review lagi ya pak ya. Nanti iya. uh, minggu depan kalau misalnya udah ready, saya bimbingan yang bab tiganya iya, ke bapak. Iya iya, coba. Oh belum bisa presentasi review kapan? Kamu review abis ini di review di rumah. Di mana pak? Review kamu tampilkan sekarang maksudnya? Ah oh, enggak, pak, N uh, minggu depan tiga tampilkan. Oh iya. minggu de depan ya. Eh. Ya, pak. Oh, ya, kamu pelajari Baik minggu depan harus jangan sampai nggak datang ya Iya Pak Apapun jadi datang lah Zoom Kan nggak, nggak datang ke kampus cuma Zoom aja Iya Pak Bukan Kemarin kan itu emang bener-bener Pulang kerja nyampe rumah itu Udah tumbang aja Pak gak bisa oh. Mabuk banget soalnya kemarin Soalnya masih trimester pertama kan Pak Oh iya iya Ya besoknya jangan mabuk lah ya, ya Insyaallah Pak minum obat Udah 2 hari aja. ini udah aman sih Pak Ini antimo aja ya

Tadi Pak Tengkunya lagi ada pemeriksaan, Pak. Mungkin kayaknya tadi pulangnya agak malam. Dia bolosan sesi kan itu. Iya, tadi tadinya dia bilang mau diskusi terkait uh, hasil sempronya dia. Iya, gitu. iya. Katanya minggu depan aja jadinya gitu. Iya, Pak. iya. Minggu depan lah ya, cepat dah. Yeah. Iya. Lama-lama nanti kalau lama-lama nggak pindah-pindah bukan baru nanti. Iya, saya diingatin dia terus Pak. Kamu kapan iya. itu bimbingan ditanyain Pak Sparta? Iya, bulu, iya saya tanya mana nih nggak bimbingan? <laughs> ya. Yeah. Iya, Pak. Cepatlah besok minggu minggu depan bab 1 2 3 udah clear ya? Iya, Pak, insyaallah. Jadi nanti bisa ujian minggu berikutnya, ujiannya jelas yang pro ya. Iya, Pak. Masa skripsi 3, 6 skripsi Ya. Iya, Pak. Satu minggu gunakan waktu untuk skripsi, satu minggu. Iya, Allah Pak, dah, nah, karena minggu, udah agak 6, mendingan kan, Pak, udah mau ya. masuk pm 2 Satu minggu skripsi, selama skripsi jangan jalan-jalan dulu sama suami sama anaknya. Enggak Pak. enggak sanggup jalan-jalan mah. Iya makanya setibu rumah aja lah. Bikin iya. Sip. Ya. Iya pak. Ntar sih sih nggak lama tuh paling tiga bulan selesai. Ya. Iya pak, makanya mau ngejarkan ya jangan sampai brojol. Iya sayang tuh enggak selesai tuh. udah capek-capek enggak -capek, selesai. Kamu mau kuliah udah habis? Udah pak udah habis. Ini oh, udah, fokus udah, skripsi abis. aja kok pak tahun ini. Iya. Skripsi itu. aja lah. Uh -uh. Tapi kalau iya, udah ya. S1 kan enak, mau S2, mau S2, mau S3, terserah kamu lah ya. Iya. Ya. Harus Pak harus, harus cari ilmu, kerja sambil cari ilmu ya. Iya, Pak. Biar bagus kerjanya ya. Kalau OJK pusat tuh mendorong karyawannya tuh habis dua kan, satu Iya, Pak. Dan, uh, makanya Ya kan sama orang SD dekat juga itu. Sama SD dekat sama OJK situ juga kenal sih, suka ngobrol sih. Ah, Atas saya banget. banyak yang satu alumni sama bapak, Pak. Siapa tuh? Bu Elvira Azwan. Oh, ah, terus ya, terus? Sama Rio Murpi itu oh, iya, iya. Uh, Unan, Pak. Unan, akutansi Unan. Kirim salam sama semua. dia, kirim salam sama dia ya. Iya, Pak. Dia kenal sama saya, kenal kan? Kenal, Pak, kenal. Dia kenal lah ya. Hah. Pokoknya kalau di, lima tahun di bahasa, lima tahun di bahasa, kenal sama saya. Itu. tahun, lima tahun di bahasa, lima tahun di bahasa, kenal sama saya. iya, Pak. Karena saya dulu dosen, dosen di Unan kan. Iya. Hah. Dosen sama asisten terus dosen. Tapi saya pindah ke bank pemerintah. Ya, saya banyak kenal mas Terus juga ikut reuni kan sering saya ikut reuni. Hmm. Jadi kenal sama saya. Saya juga kenal sama dia. Dosen dosen juga banyak kenal sama saya. ya. salam sama dia ya. Harus rajin-rajin. pak. Ya. Iya saya sampaikan dia. Iya pak. Hey, itu ya cepat ya. Jangan lama-lama ya. Iya pak. Rabu depannya, Pak ya. Jadi kalau Lebaran di kampung udah lulus kamu itu ya. Insya <laughs> Allah Pak. lulus ya. Lebaran kapan Lebaran? Mei. Uh, April Pak Lebaran 22. April. Pak April. Uh, April. April. Kalau tidak habis Lebaran ujian skripsi, okay? sidang skripsi kamu ya. Oh, iya Pak. Ya. Yeah. Nah, ujian skripsi di Pariaman ya Pak. <laughs> di Pariaman itu maka selalu. <laughs> <Skiller> ini, ini, si Pani ngerti gak kamu itu? Bahasa pasau oh, Minang Ya iya Udah tiga ya? Iya ya, Pak, makasih SML ya Pak. Itu, ya. O, ya. Zara, Zara mana Zara? Assalamualaikum Pak Sparta. Aduh, suaramu udah lama gak sedengar itu. Gimana, gimana aja kok? Mirip kamu? Mirip sama siapa Pak? ah so kemihilangan aja kamu berapa bulan tuh udah sebulan bapak saya baru bimbingan dua minggu yang lalu ah dua minggu lalu aduh udah lupa saya bapak oh. masih saya dilupain sih itu uh, kamu udah oh, sempro udah kan enggak ini saya mau laporan mau reporting aja oh. eh, mau laporan reporting gitu. yeah. mau laporan ke bapak kan saya masih ngurusin turnitin terakhir ngecek kemarin masih lumayan tinggi berapa persentasenya berapa? 40. 40 itu kamu rubah rubah ke lima di sini yang berubah. Iya, nah ini saya masih proses ubah-ubah. Ternyata nah. saya udah tiga kali submit, jadi harus nunggu 24 jam lagi baru bisa submit ulang. Iya, eh, nggak apa-apa lah. Ya. Lagi ya, udah. Itu berapa? 35? 39, 40 Uye. sih, Pak. 40, masih tinggi pokoknya. Aduh, berarti kamu hanya nyontek itu lah. Bahasanya, saya belum para prase ulang soalnya. Korporasi aja, diubah kelimatnya. Oke, Pak. Kelimat sendiri, kelima sendiri. Iya. Jangan lupa kutipan, jangan dilupain. Kutip-kutipnya eh, semua itu ya. Iya. Baik, nah, Pak. Aku, aku kurang mengutip tuh. Kutipan tuh per kalimat. Kalau kalimat sama, kutip per kalimat. Jangan satu linia, satu kutipan, jangan. Oh iya, oke, okay, Pak. Satu linia itu ada lima kalimat. Kelima kalimat, kamu ngambil semua orang. Tapi, kelima, kelima aja kamu kutip. Itu empat kalimat, dianggap ngontek tuh. Oh iya, oke, okay, Pak. Nanti coba saya cek ya. lagi deh. Uh, makanya supaya Tingginya di mana? Kalender, makanya kalau... Kalau limanya sumber sama, masa kamu kutip nama orang berkali-kali, kalau 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 kamu kamu analisis ya, kelima analisis kamu. Ya oke okay, Pak, saya cuma mau laporan itu aja sih Pak. Paling Ming ya. Rabu depan harusnya udah beres semua. Rabu depan beres, sempro tuh sidang tesis tuh, sidang skripsi. Sempro. Sempro, ayo cepat, udah oh, sempro, ayo cepat udah sempro ya. Aha. Uh -huh. Besok udah selesai sempro ya, langsung ya ya udah nanti kalau misalnya nah. minggu ini saya selesaiin terus sebingung saya udah, cek. Sebegin udah daftar sempro kamu. Kok udah lama sih setuju itu? Belum, Pak. Mas oh. nurunin itu. Ya eh, itu, itu kan risiko kamu. Ngapain nyontek ya? Rubah klimatnya ya. Uh -huh. Nanti Parang. kalau ming kalau minggu ini udah beres, uh, Rabu depan saya tinggal nyerahin dokumen apa namanya pendukung buat daftar sempronya ya, ya Pak? Iya, iya, Nanti uh, ya, saya akan dokumen aja ya. Iya, yeah. oke okay, Pak. Baik. Ya. Yeah. Tapi sebelum Rabu itu kamu kalau udah tidur udah oke, kirim email aja kan ngapain lagi ketemu zoom ya oh ya udah nanti kalau misalnya udah beres hari minggu saya kabarin ke bapak buat kirim yeah, email yeah. ya, pak yeah. <laughs> kasih tahu pak saya so udah udah ini nih udah 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 setuju sampel teman masalah tidur kasih tahu kalau kalau ngasih tahu saya itu di di email itu harus ada primbol atau terbakangnya tiba-tiba pak ini teman tangan, jangan apa mana ingat saya Nampak pak saya kalau email bapak badan emailnya lengkap kok. Iya di dikasih di cerita dulu ini ada apa nih pak saya udah udah sempro udah udah setuju sempro tapi kemarin itu kan udah jadi saya terambat sebelum udah, udah kena coba coba-coba nah, sekarang udah, tunetin, udah selesai Mohon izin, mau izin bapak supaya bisa bapak uh, setujui itu ya oke okay, pak. Tiba-tiba nah, minta tantangan tantangan apa Gak, gula -gula. <laughs> Mungkin tanya ini pernah dibicarakan di Zoom nggak? Kamu tahu lah, Zoom terakhir saya tanggal sekian, Pak. Di Zoom itu apa? Sudah dituju di ini, ini, gitu loh. Ya, ya oke, okay, Pak. Siap. Yang lain, lain juga sama ya. Lain, orang mahasiswa itu nge-email nge email tiba tiba minta minta tantangan tantangan apaan? Mau tanya kapan kamu zoom saya terakhir mana ingat saya kan? Ya, nah, itu jadi kasih tahu lah ini Pak sudah setuju ini tinggal kemarin perbaikan ini ini sudah perbaiki ya ini ini sudah perbaiki ini untuk mengizin ya itu mohon ini kira Pak bersedia untuk tetangan Pak ya, Pak Sigu itu ya. Yeah. Okay, itu, Pak, ya, oke Pak Sigu. Ya, sama itu ya, ya sama. Ya, ada lagi ya, ada lagi ya, adanya mau dibicarakan. Enggak sih Pak, cuma itu aja. Ya, Biar ya, ada laporan simanya, ke Bapak aja. Ya. kita butuh bersama dulu lah, ya. butuh bersama ya. Oke, okay. ini kan anak kelas semua ya. Oke, ya, okay, hitung ya. Senyum, ya, senyum ya, senyum lebar ya, nyengir pak satu dua tiga ya kita masukin ke grup dulu ya lagu nah, ini ini masih -si sore malam sore ya coba cek udah 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 masuk belum lagi loading sih lagi loading udah pak udah, udah pak. masuk ya Nah, dengan selesai foto bersama maka selesai juga bimbing malam ini dan kalau bisa jumlah yang bimbing harus bertambah nih ya ke depan ya biar cepat dulu semua ya makin makin banyak dulu kan beban semakin ringan ya ringan ya jangan lama-lama lah ya gitu ya saya sampaikan mudah-mudahan sehat selalu ya sukses selalu dan jaga kesehatan ya dan ya, Pak. selama selama skripsi itu hindari bepergian ke mana-mana nanti ada apa-apa nanti di jalan ya hindari lah banyak di rumah aja banyak bikin skripsi aja lah ya yang kemana-mana dulu ya kalau mau cepat lulus ya kecuali tugas kantor ya kantor kan bisa hindari itu ya kalau sudah tugas kantor jangan kemana-mana deh di rumah aja ya itu aja yang saya sampaikan ya. ini ada lagi amat di Fauzi ini Fauzi oh, baru masuk kemana kemana weh Kamu udah saya ujian tesis kemarin kan? Halo? Waduh, nggak dengar deh. ya. Ya, oke okay ya, silakan tuh, itu itu untuk uh, silakan untuk apa? Untuk live ya. Ya sudah. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Asalamualaikum, Pak. Asalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Izin live ya, Pak. Makasih, Pak. Siapa nih? Fani, Pak. Oh, Fani. Makasih, Pak. Ya, makasih sehat kan? Sehat Pak, Alhamdulillah. iya. Bisa ya Pak? Ya, harus selesai cepat ya, awas ya. Iya Pak, doain ya Pak. Ya, bulan selesai, habis lebaran udah selesai, -selesai kamu. Ya? Ya, amin Pak. Habis itu langsung merit kamu. Ya? Iya <laughs> Pak, makasih banyak ya, Pak. Ya, sama, sama. <laughs> Oke. Ya, anda gimana? Kamu udah kemarin dengan sidang udah perbaiki udah. Aduh, ditutup kamunya. Voice yang ditutup. oi. Suara yang ditutup, suaranya yang ditutup. Suara-suara, suara. suara, suara. Eh, ditutup, maaf, maaf, Pak. Maaf, Assalamualaikum, Pak Sparta. Iya, gimana? Iya, Pak. Kemarin kan terakhir kan saya ada revisi data, Pak. Ah. Nah, ini saya udah selesai analisis semua data, Pak. Ah. Saya meminta pandangan dari Pak Sparta terkait hasil datanya, nah, Pak. Revisi data, kan ada dua penguji itu. oh, ya, kalau data? itu saya masih masih paralel untuk membenarkan sih pak yang dari Pak Muklis dan Pak Batara pak ya Pak Muklis apa krisis sudah krisis ya pak Pak Muklis uh, sebentar ya pak Oh, udah ketemu ke Pak Muklis sudah uh, belum sempat pak ini kok ini sudah apa berbagai apa uh, kemarin Pak Muklis tuh nggak nggak terlalu banyak Pak udah lebih oke okay sih pak kalau Pak Batara yang lumayan banyak pak, pak, pak konsepnya terkait ring gue penelitiannya itu pak saling ah? berkaitan Inti oh. dari penelitian pelatar belakangnya, Pak. Apa oh, menurut Pak Batara itu masih belum terlalu uh, nyambung, Pak, dari permasalahan yang ada. Nah, kemarin, Pak, mana? nggak nyambungnya, Pak. Uh, sebentar ya, Pak. Yeah. Saya buka yeah. sambil buka dokumennya, ya, Pak. Yeah. sebentar ya, Pak. Bentar saya switch ke laptop ya, Pak. Apa? Saya switch ke laptop, Pak. Saya baru nyampe rumah banget, Pak. Iya. Yeah. ya, Pak. Izin sebentar ya, Pak. Hmm. Mana udah? saya izin pakai dua device ya Pak soalnya webcamnya nggak bisa Pak ya, terus ya untuk revisinya Pak untuk dari Pak Batara itu pertama terkait pendahuluan itu untuk penulisannya untuk sumber data BPS itu seharusnya ada referensi dalam body note tapi tidak ada dalam daftar pustaka. Ini yang yang yang, kamu bicara sekarang yang bicara apa nih? Yang suaranya di mana nih? Ya, laptop. Uh, ini yang ada suaranya di laptop pak. buka, bisa buka gambarnya nggak? Oh, uh, buka gambar. Oh share yeah. share, share screen ya pak? Buka gambar jadi yang 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 apa yang yang HP kamu bisa gambar yang laptopnya ke gambar. Hmm, coba ya pak. Kan suaranya di laptop tuh, buka gambar ya. Oke okay, pak saya share screen ini ya Pak, lembar rekomendasi ya Pak. Iya. Ya. Jadi videomu dibuka yang di laptop itu videonya. Oh, itu Pak, justru videonya nggak bisa dibuka Pak. Oh itu. <laughs> yang ya. kamera laptopnya rusak Pak, jadi harus connect ke kamera HP Pak. Itu Pak Sparta. Jadi kalau kamu nggak mau terekam, videomu nggak terekam. Oh, hmm. Video kamu lagi bicara nggak terekam, cuma tulisan aja. Hmm. Jadi gimana baiknya? Ini, apa nih si Pak Batara? Iya Pak, betul ini untuk Pak Batara. Eh, pertama itu terkait penulisan Pak. Jadi untuk contohnya sumber data BPS itu ada yang ada referensinya, ada yang nggak ada referensinya Pak masih nggak mix nggak match dengan itu daftar kan bisa aku karena kesalahan kamu masalah referensi aja kan? Betul betul Pak Separta Kedua. Kemudian ini yang nomor dua yang uh, dalam latar belakang belum ada fokus riset sebelumnya tentang dampak risiko bisnis terhadap struktur modal hasilnya yang pro dan kontra Makan atau iya. fenomenanya. Nah, perlu perbaiki udah. Yang ini yang masih belum saya perbaiki pak. Nah, itu. Ketiga. Yang ketiga, uh, kemudian untuk perumusan masalah untuk kedepannya dalam bentuk statement bukan dalam bentuk quotation. Kemudian dijelaskan terkait identifikasi masalahnya. Ini saya mau tanya kalau statement itu seperti apa masalahnya pak? Statement itu apa? Hmm. coba kamu itu? Jadi apa itu? Karena di di buku-buku betul -buku itu jarang yang pakai statement. Uh, ya, contoh, kan. contoh gini ya. contoh ya. Hmm. Misalnya uh, kalau question itu kan, question problem question itu misalnya apakah ada pengaruh uh, A X terhadap Y kan? Betul pak. Nah, kalau di kalau di statement kan kan pengaruh X terhadap Y kan? Hmm. Oh, itu pertanyaannya apakah ini sudah ada hasilnya apakah belum ada hasilnya nggak jelas kan itu betul pak nah, itu makanya nggak nggak, nggak statement itu enggak nggak dipakai sama orang itu hmm. nggak ada bukan problem riset tuh jadi kalau statement itu kan statement itu sesuatu yang sudah di, sudah dibuktikan kan iya betul pak yang sudah nah, jelas hasil penelitiannya. Jelas hasilnya misalnya ya, pengaruh x 1 terhadap y Nah, pengaruh ini apakah sudah terbukti atau mm -hmm. belum terbukti atau masih dalam bentuk masalah kan nggak jelas tuh. Iya, betul Pak. Nah, itu makanya saya nggak setuju seperti apa statementnya. Nanti kalau statement saya saya, 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 permasalahkan nanti di ujian kan. Jadi, mm hmm. Saya nanya, ini statement kamu ini apa sudah dilakukan sudah ada buktinya bahwasanya kan kamu tulis x 1 berpengaruh terhadap y kan soalnya itu sudah terbukti kan. Iya betul sih Pak. Harusnya bukan jadi lagi perumusan masalah ya Pak. Iya itu. itu makanya jadi hasil, buku -buku ya? riset kan nggak ada yang bentuk statement. Yang statement itu bentuk question. Sama statement problem. Problem itu bentuk question. Problemnya apa? Problemnya Eh, uh, cuma tuliskan problem sebenarnya Problemnya, uh, problemnya uh, banyak. Apakah begini? Banyaknya hmm. eh uh, X yang berpengaruh terhadap Y. Apa? kan sudah terjadi kan? Ya? Mm -hmm. apalagi tuh yang berjalan, yang masih apa body, yang ada statement yang membutuhkan investigasi ya seperti apa contoh coba ada statement yang perlu perlu diinvestigasi. contoh kamu bisa carikan contoh nggak ada statement yang bukan investigasi coba satu contoh kelima seperti apa tuh mm -hmm. coba ada pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal kan nggak perlu diinvestigasi udah jelas pengaruh kok mm -hmm. nggak perlu investigasi Ya. Mm -hmm, betul. Nah, kalau kamu jelas pengaruh eh itu ada isu Udah ada kata-kata statement pengaruh, ngapain ya, investigasi lagi? Hmm, ya betul, Pak. Ya, coba saya tanya, mungkin saya saya permasalahan nanti itu. Kalau kamu bikin saya permasalahkan. Hmm, berarti uh, lebih baik saya tetap uh, pada pertanyaan aja ya, Pak. Ya, uh, dia kan menyarankan, Pak. dia menyarankan, nyarankan. Ya. Itu sebaiknya kan? Betul, Pak. Nah, mm -hmm. itu, itu saran apa. sih Pak, bukan harus ya. ikutin Pak. Jadi kalau nanti gini, Misal kamu di 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 ujian kamu sampaikan kenapa hmm. kamu uh, sulit statement? karena contoh kasih contoh ya satu jawaban kamu itu hmm. oh misalnya uh, nanti uh, ke study, ya. contoh, uh, kalau kau tahu dia contoh kalau seandainya uh, misalnya apakah x berpengaruh terhadap y itu itu perlu ada perlu diteliti ya tapi kalau dibuat uh, x berpengaruh terhadap y itu kesannya kan seolah sudah terjadi. Betul Pak, bukan jadi objek penelitian yang mau kita teliti. Bukan sesuatu masalah penelitian harus dijawab kan? Hmm. Apa kamu ke lapangan? kok sudah ada sudah ada kata-kata Eh, -kata, pengaruh tidak biaya. ngapain lagi? apa Ngapain kamu ke lapangan? Kenapa Pak? kamu kan sudah statement kamu mengatakan es pengaruh tidak biaya. ngapain lagi? Iya betul Pak. Ngapain lagi? Untuk apa sih ke lapangan kamu? Untuk apa kamu buktikan lagi? Gak perlu kan? Iya betul Pak. Nah, itu makanya itu orang itu asal salah menginterpretasikan kalimat di teori itu. Teori itu memang ada kata problem statement. Hmm. Problem statement tapi ada kalimat berikutnya problem statement ini biasa dinyatakan dalam bentuk pertanyaan belum jawab ada jawabannya maka belum investigasi. Betul pak. Jadi itu problem statement itu ada kalimat berikutnya jangan dibaca sampai dulu ada problem statement. Jangan titik hmm. tapi ada kalimat berikutnya menjelaskan. Ya, kalau statement ini bisa dinyatakan bentuk pertanyaan di mana perlu ada jawaban, perlu investigasi. Betul, Pak. Perlu jawaban sementara untuk hipotesis, perlu ada investigasi ke lapangan. Betul, Pak. Nah, itu. Jadi kalau dia membacanya sampai si, uh, 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 peneliti harus menyatakan problem statement-nya. statement. Titik, ah, itu baru. Kalau problem statement itu penyataan problem. Penyataan problem itu apa? Kalau bentuk statement, problem tanpa kalau kalau bukan tipe tanya berarti kalian biasa Coba saya tanya cuma bikin kalimat problem statement tanpa tanya akan nah, sebalik hmm. seperti itu ini kalimatnya kan sudah terjadi ini hmm. berjasa pengaruh kok lagi ke lapangan betul pak itu baik pak pasti semua problem statement kalau nggak bikin tanya pasti semua jadi statement yang sudah 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 terjadi coba kamu hmm. lihat tuh kalau di kesimpulan itu kan uh, uh, statementnya sudah terjadi biasanya contoh no? Eh, sebuah pengaruh negatif tidak biaya. Kan itu juga kata-katanya. Betul, Pak. disimpulkan, Jadi, disimpulkan katanya iya. pernyataan, Pak. Masa di, di depan itu juga kata-katanya? Betul, betul. Harusnya itu yang menjadi problem kita, ya, Pak. Untuk iya. kita melakukan penelitian. Makanya kalimat di buku-buku itu, kalau statement nggak hmm. terus kalau dia itu. Hmm. itu. Saya kan ngajar menulis juga. Udah lama ngajar menulis. Iya, Pak. waktu itu D3, D3 itu. Itu dosennya dosenya sepuluh 10. Hmm. Ada satu bagi semua tapi tenggelam namanya yang sebenarnya pengen statement uh, question. Hmm. Ada lucu ideannya tapi hilang aja. Enggak mungkin lah orang bingung tuh. Bingung orang ini. Iya pak. Jadi boleh kita itu punya ide yang lain tapi ide ini brilliant loh, improve loh. Kalau bikin ya, orang pak. bingung ngapain lah ini. Iya pak. Ya? Baik pak. Ya itu jadi jadi kalau ditanya Pak Bata, kalau kamu itu aja. Kamu kamu tulisnya di di, di problem itu ada kalimat analisis kamu. Jadi sebelum mm, kamu masuk ke uh, uh, apa formulasi uh, perumusan masalah mm. tanya, sebenarnya kamu harus tahu satu ya problem statement mm -hmm. ini adalah pernyataan perumusan yang akan diteliti. Diteliti sehingga dia diyakulah bentuk kalimat-kalimat yang bukan dan tanya yang datanya yang akan diinvestigasi ke lapangan kamu rujuk bukunya. Hmm oke okay, pak. Ah baru kamu masuk ke masalah kamu cara seperti itu jadi lebih kuat ya pak untuk argumentasi kita Yang ya, kamu pak. ngomong aja tulis tulis tuh. Iya pak. Kalau satu kalimat ada dua lini atau satu linia, kamu masuk di awal itu baru masuk ke permasalahan. Ya. Iya baik pak. Ya tapi kamu kutip bukunya. Iya pak. Buku, -buku bertulitnya itu kamu itu buku -buku perlu buku banyak misalnya kalimat satu mengatakan pernyataan itu harus dinyatakan bentuk. Uh, bentuk kalimat tanya. Ya, Pak. kurung si Badu 2018 si Amir 2019 agak banyak dalam kurung itu ditulis saja. sana nah baik, habis itu kalimat ada berapa pendapat perwes statement ini bisa tanya sehingga menemukan polemik di dalam art jadi di buku ini 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 ini, ini. ya dari sehingga ya, kan lebih cenderung dalam perwes statement ini dalam bentuk pertanyaan karena pertanyaan itu harus dijawab di investigasi lapangan baik ya. Nah, gitu baik, aja. Pak. Oh ya, 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 anda, ya. Ya baik pak. Ya. Baik pak. Ya, lagi mau tanya? Eh, uh, enggak pak, itu aja sih pak. Udah. Nah, uh, untuk lanjutannya uh, sesuai yang Pak Batara itu tidak boleh di, tidak diperbolehkan untuk mengutip tidak langsung dari jurnal itu harus oh, iya, itu dari iya. jurnal pengarangnya. Ya, iya. Dan terakhir itu ada poin utamanya Pak harus ada ya. grand teori terkait dengan risiko bisnis. Kemudian untuk dari Pak Muklis, overall sudah cukup bagus untuk proposalnya iya, Pak. Iya, iya, iya. Dan ini untuk risiko bisnisnya ditandai standar deviasi rasio EBT iya. bagian total aset. Iya, iya. Nah, eh, saya boleh izin share screen hasil penelitian saya ya Pak untuk Excelnya Pak. Siapa? Saya mau share hasil analisis saya Pak. Kalau udah kemarin? Eh, eh, saya izin share dulu ya Pak ke Pak partai iya. ya Pak. Enggak, udah-udah, kamu udah ada ini. Eh, sidang tes sudah kan? Belum Pak, saya baru proposal Pak. Proposal loh. Iya. Iya, silakan ya. Sebentar ya Pak. Uh, nah ini Pak, jadi saya udah coba kemarin kan terakhir kita bimbingan kan data yang saya gunakan masih sekitar 70 pak untuk sebentar pak untuk observasinya pak. Yeah. nah saya sudah menambahkan data yang uh, saya gunakan pas sesuai dengan rekomendasi pasparta sehingga observasi saya menjadi 105 lima pak datanya pak. Yeah. Yeah. entry dari 15 perusahaan dan tujuh tahun pak untuk rentang periode waktunya. Yeah. kemudian untuk uh, checklistnya saya sudah melakukan uji statistik deskriptif kemudian sudah melakukan regresi data panel dan uji Chow serta uji hausman, yang dipilih adalah random effect model pak. Ya. Kemudian ada yang mau saya pertanyakan pak terkait dengan koefisien determinasi. Di sini yang saya dapatkan nilainya 18 pak. Apakah nilai 18 itu cukup menggambarkan penelitian atau masih terlalu kecil ya pak untuk nilainya pak? Oh yang determinasi F maksudnya. F. Uh, maaf pak. Yang determinasi itu yang mana maksudnya? Oh yang ini pak. Sebentar saya tampilkan ya. ya Pak. Ini yang random effect yang saya pilih. Kita lihat di adjusted R square kan ya Pak untuk coefficient ya. determinasi Pak. ya nah, itu masih 18% untuk nilainya Pak. 1, 1,8% 18%. persen oh, persen ya. Pak, maaf Banyak Pak. Sih, ya. 1,8%. nah, itu, itu masalah, Enggak masalah sih itu. Oh, enggak masalah ya Pak. Bisa biar aja. Oh, baik. Berarti itu clear sih Pak. Yeah. Kemudian, untuk uji normalitas, saya juga sudah lakukan, Pak. Itu terdistribusi normal karena nilai probabilitas sejak kueberanya ada 0,05. Hmm. Ini hasil uji normalitasnya, Pak. Ya, ini Kamu data ini. pakai Excel bukan pakai itu. Pakai Excel ya, saya pakai Eviews, Pak. Kemudian oh, saya, okay. copy Excel, Pak. Excel, uh, saya copy, saya copy, saya copy, ke Excel, Pak, biar saya copy, saya Pak. Di copy, saya copy, saya copy, di di, di, di saya Word, Word oh, copy,

Kemudian Pak, ini Pak saya mau tanya terkait uji multikolinearitas. Nah, itu saya dalam hasil uji multikolinearitas itu terdapat unsur multikolinearitas pada bisnis risk dan rawa, Pak. Ya. Nah, sebentar saya tampilkan. Iyalah, karena risiko, risiko, -risiko, pakai apa, risiko bisnis itu pakai apa rumusnya? Risiko bisnis itu rumusnya. apa? Nah, sebentar, Pak. Memang sama sih Pak kurang lebih rumusnya, Pak? Nah, bedanya ya, Pak. di pilih salah, satu lah, pilih salah satu lah, beli satu. Oh ya, ini sesuatu yang koefisien terasa. koefisien parameter lebih tinggi. Dipilih salah satu yang koefisien parameter lebih tinggi. Hmm, itu gimana ya Pak? Koefisien parameter tahu nggak Pak? Apa koefisien parameter? Koefisien parameter saya belum tahu Pak. Ya itu beta-beta itu beta nol, beta satu, beta dua itu koefisien parameter tuh ah. Hmm, oke okay, Pak. Oke. Okay. Yeah. Berarti pilih yang lebih tinggi ya Pak. Ini betul paling tinggi. Itu dipakai dipakai. Oh baik baik pasti panta. Yeah. Terakhir ini pak terkait dengan pengujian hipotesis pak. Iya. Yeah. Ini kan saya udah ngelakuin uji t uji parsial sama uji simultan pak untuk melihat secara bersama sama variabel independen. Uji simultan ngapain dipakai itu apa sih? Disimultan. Uh, karena ini kan hipotesis. Di, di hipotesis saya terakhir ada ini pak apa? melihat pengaruh. Uh, variabel independen dari bisnis risk, uh, kemudian struktur aktiva, roa, serta peran oh, oh, perusahaan. Sama-sama, -sama. betul. Secara bersama-sama oh, terhadap struktur modal, Pak Haji, saya pakai uji simultan. Iya, oh, yeah, nah, yeah, was... yang, yang jadi pertanyaan saya, Pak, saya di uji parsial itu masing-masing independen variabel itu tidak signifikan berpengaruh terhadap struktur modal, tapi di uji simultan itu secara bersama-sama signifikan, Pak. Itu gimana ya, Pak? Biasanya kehidupan juga sama sih, kehidupan juga sama kan? Heem, saya, misalnya. Eh. Misal kamu dipengaruhi oleh si Amir, si Badu, si John. Oke. Okay. Nah, si John itu nggak pengaruhi kamu. Si si hmm. Badu nggak pengaruhi si Amir yang pengaruh. Tapi mereka baru satu pengaruh kamu ya pasti lah. Hmm. Oke. Okay. Biasa Berarti, aja tuh, biasa aja. Oke. Okay. Berarti kalau misalkan hasil penelitian saya itu masing-masing independen variabelnya itu tidak berpengaruh, tidak signifikan nggak masalah ya pak nanti pas lagi uji simultannya berpengaruh sih makanya kita Itu, simultan itu nggak, nggak, nggak ada maknanya nggak jangan dipakai Hapus sih hipotesis kamu simultan itu hmm, ya okay. nggak ada lagi sekarang pakai simultan simultan bersama tuh nggak ada lagi sekarang tuh hmm, nggak ada baik. nggak, nggak ada makna itu bikin kacau aja oke okay, baik pak sekarang uji simultan parsial aja oke okay. Nah, nah posisi itu posisi itu dia posisi pak saya kuningin dulu ya pak saya tandain dulu pak ya. ya. Nah, berarti uh, hasil penelitian saya untuk setiap variabel independennya itu tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, Pak. Kamu apa dependennya apa? Uh, variabel independennya itu bisnis risk, struktur aktiva, roa, sama ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Wow, ya bisa, bisa ya, ya tapi hasilnya itu kan uh, tidak signifikan seluruhnya sih Pak. Itu nggak masalah ya Pak? ya kamu jelaskan aja nanti cari kamu lihat juga jurnal yang enggak signifikan itu gimana argumennya itu kamu oh. Ya? oke okay, baik pak. Siap, kamu pak jurnal jurnal yang enggak signifikan itu apa alasan apa penjelasannya kalau kamu ya, referensi itu ya oke okay, baik pak sepata ya, ya pak aja. paling kalau dari saya itu pak saya selanjutnya akan tulis untuk uh, tulisannya pak wordnya yeah, word yeah. interpretasinya pak ya yeah, cepat ya ya pak dua minggu Jumlah selesai lama, pak sebulan siap pak Sparta. Saya udah selesai analisis, bulan, Pak. Berarti akhir Maret udah selesai. Ya, siap, Pak. Ya. mana mana kamu lama udah lama banget kamu bilang sama ini dua, dua, dua tahun lebih. Ya, baik, Pak Sparta. Tapi ya. saya Maret selesai, ya, Pak. Ya. Ya. Uh, saya izin stop share screen ya, Pak. Ya, oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Pak Sparta mungkin dari saya cukup, Pak. Ya, silakan silakan. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, saya sama. Cepat ya. Siap, Pak Sparta. Oke, ya, ya, Makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini buku Mas Tengku. Pak Tengku mau mana? Mana kamu eh? Udah? Baru pulang, Pak. Gimana? Udah udah ada perbaikan belum? mau nanya dulu, Pak. apa mau nanya apa? Mana yang kemarin? Bentar ya, Pak. Saya share screen dulu. Iya. Yeah. Bentar, pak. share screen sebentar pak sebentar mana kemarin ya rekomendasinya oh. Oh. This. Ini ya Pak. Ya. Yeah. Yeah. Ini warna warna di mana yang Pak Batara nomor satu ya Pak? Warna di oh. PowerPoint ya Pak? Apa? Yang ini lupa Pak Batara gambar dicek lagi misalnya warna itu di PowerPoint maksudnya ya Pak? Aduh warna apa tuh saya gitu-gitu <laughs> malas <yang mem> <laughs> mencari itu. Kamu tanya sama dia aja lah warna apa <risi> tuh? Warna pelangi bilang. Saya bingung warna di mana mungkin PowerPoint maksudnya Pak, PowerPoint. Ya, yang tahu itu. saya tuh, yang mana tuh warna-warna apa enggak tahu. Bagi saya tuh nggak penting banget tuh. Tanya sama dia aja ya. Iya, <tuk> yeah, Pak. Ya. Ini kan e, dipisahin ya Pak maksudnya KBMI tiga. Ini KBMI 3. Yang mana kamu yang tampil di sini nggak muncul, mana kamu tampilnya? Enggak muncul ya Pak bentar Pak. Ada. Nah, saya stop share lagi Sis. Mana kamu? Gak muncul gambar-gambar simbol-simbolnya itu. Ini Pak muncul Lalu Pak. Lagi, udah, udah, udah baru muncul tuh. Nah, ini kan yang pertama warna Pak ya. Mungkin PowerPoint maksudnya ya Pak nggak tahu saya lupa masuk konsisten apa misalnya contoh kalau kamu pakai warna apalah sama juga jangan ganti-ganti warnanya kata aduh begitu ya. itu ya begitu iya kan kalau yang nomor dua ini maksudnya tiga regresi kan pak iya ya KBMI satu eh KBMI iya, tiga, satu lagi pakai size size ini deh hitungannya aset pak di Ultraset, Ultraset. Di logaritma nggak, Pak? Ya lah, loan, loan size lah. Loan size, pakai loan. Pakai average nggak, Pak? Apa yang loan size? Loan size oh, saja bisa. ya, Pak. Iya. Yeah. Ultraset, ya, logaritma. Oh, berarti saya... Ini... Berarti saya rekap lagi ya Pak ya, berarti yang aset ya Pak, per masing-masing. Tinggal, apa. tinggal dikali loan aja. bukan pakai aset yang di laporan keuangan itu, Pak. Iya, pakai total aset Total aset, total aset. Iya, maksudnya saya ambil dulu di laporan keuangan lagi, kan? Iya, Pak. iya. Jadi ya. kan. kali dikali dengan loan ya. Iya, iya, Pak. Ya, dapat angka kecil ya. Iya, Pak. Terus LDR dikeluarkan. Ya. DPK menggunakan T-1 ini maksudnya semua variabelnya menggunakan T-1 ya, Pak. Kayaknya ke Pak Bungkis juga mau kan semua gitu kan? Iya. Jelas, ya, semua ada perbedaannya, pak. t timin satu. Oh, ya. Timin satu tuh perubahannya apa, pak? Di data pak ada nggak pak? Eh, timin satu tuh nggak mau nggak mau timin satu tuh apa? Nggak Om? Iya, periode sebelumnya kan pak? Ah, sebelumnya itu aja. Oh, jadi nggak ada yang berubah ya, pak? Ya, maksudnya datanya nggak ada yang dirubah kan, pak? Nggak, nggak ada yang berubah data, digeser aja tuh, eh. Iya. Itu aja. Apa lagi? Ya ini sama Pak Pak Muklis kar LDR dibuang. Iya. Yeah. pengaruhi. Sama lah ya. Terus variabel independennya kan nggak usah banyak-banyak ini yang dibuang yang selain LDR apalagi Pak? Usah banyak-banyak banyak juga apa-apa biarin aja lah jadi dibuang. Tapi berarti LDR aja Pak? Ya yang dibuang LDR aja dibuang LDR, LDR dibuang kan? Iya. LDR, ya, LDR ya, dibuang sebenernya. jangan dibuang semua dibuang semua habis dong. Kemudian cuman itu sih pak ditambahkan ya pak ya terkait kasus-kasus yeah. itu ya pak. Iya. Yeah. Kalau bab satunya sepertinya sih udah saya buat sih pak. Apa? Bab satu ini kan yang itu loh pak yang kasus yang NPL tinggi kan bapak mintakan kasus bank mana? yang banyak tinggi. Kemana tuh? Bentar pak, saya subster sub Sobster... mana, Kemana? Kemana? Bentar pak, saya buka di share uh, share lagi bentar pak oh uh. Udah terlihat, Pak? Gede, gede, gede lagi, kecil itu sampai. Digede lagi zoom lagi. Udah, Pak. Udah, 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 udah. saya ambilnya kan ditambahinnya di sini ya, Pak, ya, bentar. Ini ini ya sama. Hmm. Mana yang saya tambahin Bang IV itu, Pak? Eh, kok ada? Ini? Nah ini Pak, ini kan di tahun 2002 itu ada bank yang NPL-nya tinggi, Pak. Ini, misalnya, mungkin saya kuningin ya, Pak. Kasus Bank IV di tahun 2022. Ya, ya, nah, ya, udah. Udah. Ini kamu tambahkan ya? Iya, ini Pak. Oh, apa-apa. Kan. Ya, Terus, apalagi ya Pak? Udah ya Pak ya? Grade teori nggak ada masalah semuanya kan Pak ya? Ya kan, kan ditanya kan. Makanya saya bingung. Nggak ada ya Pak ya berarti ya? Ya ada. Ya, itu aja ya. Jadi berikutnya apa Pak? Apa? Berikutnya nanti perbaikan langsung. Kalau langsung minta persetujuan mereka berdua itu. Oh, masing-masing oh, ya Pak? Kursasi sama mereka. Masa-masa lagi. Oh gitu ya Pak. Ya. Nanti kalau ujinya tuh harus signifikan semua atau gimana Pak? Kalau nggak signifikan belanja nggak signifikan. Alasannya kenapa gitu? Kenapa nggak signifikan gitu? Iya Pak. Ya. Iya. Ya. ya. Apalagi Mas? Oh. Saya sih udah coba uji sih Pak, tapi nggak tahu benar nggak ya saya nyoba-nyoba maksudnya. Ya, bukan nanti kamu selesai dulu ya. Iya. Ya, Oke. Okay. Ya Pak, udah itu aja Pak. gua ya. sebulan selesai lah Pak. Pak, itu sebulan selesai. Ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Sebulan selesai. Sebulan satu hari selesai. Insya Allah Pak. Bisa ya. ya. Pak ya. Ya. Udah mungkin itu Pak dari ya, saya. Oke. Okay. Oke, okay, well, boleh live ya. Kasih banyak kasih kehadiran kamu. Makasih Pak. Ya izin live ya Pak. Ya, sesama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.